Dalam laporan harta kekayaan para kandidat Pilpres 2024, Prabowo Subianto tercatat sebagai capres terpaling kaya. Sementara Mahfud MD tercatat sebagai cawapres dengan total kekayaan terbanyak. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan data laporan harta kekayaan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam laporan harta kekayaan yang terdaftar di Komisi Pemberantasan Korupsi, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tercatat memiliki harta sebanyak 11,7 miliar rupiah. Sedangkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki kekayaan sebesar 2,04 triliun rupiah. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tercatat memiliki kekayaan sebanyak 15,4 miliar rupiah. Untuk calon presiden, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tercatat memiliki kekayaan 25,9 miliar rupiah. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming, memiliki kekayaan sebanyak 25,5 miliar. Sedangkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tercatat memiliki kekayaan 29,5 miliar rupiah. Berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, KPU mengumumkan hasil kekayaan masing-masing calon di situs LHKPN KPK RI. Tim Liputan iNews melaporkan.